dengan saya Aksan di AMD Channel, dan pada video kali ini kita akan membuat konten lagi. Dan konten kali ini adalah konten unboxing dan review. Dan beberapa hari sebelumnya saya sudah memesan barang, dan barang itu sudah sampai hari ini, hari Minggu. Dan yang saya sudah pesan yaitu headphone Bluetooth. Dan sorry banget, saya sudah tidak upload beberapa hari ini karena lagi sibuk. Dan tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke unboxing dan reviewnya. Sebelum itu, saya akan memperlihatkan screenshot-an toko atau barang yang sudah saya beli. Ini dia. Yo guys, mari kita langsung saja ke unboxing dan reviewnya. Ini dia barangnya yang sudah saya beli guys. Kita langsung saja buka. Kita harus pelan-pelan supaya tidak merusak barang. Bismillahirrahmanirrahim, semoga barangnya bagus ya guys. Soalnya harga 30-an guys. 30-an lah. Takut rusak. Sepertinya sudah merusak kabelnya. Ini barangnya sih. Wah, sepertinya packingnya bagus. Gak keren guys. Sepertinya apa terlalu banyak. Nah, dekat. Ya, menurut saya packingnya lumayan bagus karena bebelnya banyak supaya dapat melindungi barang yang di dalam. Ini dia. Ini guys barangnya, headphone Bluetooth. Dan saya pesan warna biru. Mudah-mudahan sesuai barang ya guys. Alhamdulillah barangnya sesuai. Warna biru guys. Ini dia barangnya, mudah-mudahan gak rusak. Kecil ya guys. Ini dia. Shit man. Sepertinya bisa dipertanya guys. Sini guys. Wow, amazing. Sepertinya bisa ditarik. Waduh. Agak kecil ya. Gak takut guys. Gak takut. Mudah-mudahan gak rusain cuk. Kalau rusak apa parah sih. Kita nyalakan, cara nyalakan guys. Nyalanya gimana anjir. Tahan. Ah nyala. Nyala guys. Gak bisa diperpanjang lagi nih. Waduh, seperti terlalu kecil ini. Kok terlalu kecilin guys. Oh bisa. Harus dipaksakan ini. Nah gini baru bisa. Iya guys, harus dipaksakan ya. Baru bisa. Ya. Bagus ya guys barangnya. Kita harus nyalakan dulu Bluetooth. Ini apa lama aku. Ini kita lihat apakah bagus Bluetooth-nya. Ini nama Bluetooth-nya apa ya? Apa nama Bluetooth-nya ini guys? Mati. Nggak ini apa-apa ya? Nama Bluetooth-nya apa ini, cok? Belum nyala ini.
mudah-mudahan bagus. Gimana caranya ini, guys? Cara yang sambungkan ini mana? Tolong. Tolong, woi. Hah? Apa suaranya? Kita lihat dulu bluetoothnya. Kenapa kayak suara mobil anjing? Ya, oke, guys. Butuh beberapa waktu ya untuk tahu caranya, cara menghubungkannya. Nah, di sini kita bisa memanjangkan headsetnya. Nah, kita bisa memanjang, kita coba dulu, guys. Sebenarnya sini apa agak cocok karena tapi rambut saya terlalu tebal jadi susah masuk. Dan mari kita langsung saja hubungkan HP-nya. Nah, di sini dong, guys. Ya, kita cari saja Bluetooth P47. Kalau tanda begini, guys. Nah, sudah terhubung. Kalau tadi yang di awal merah biru nyalanya berarti belum terhubung. Dan kalau sudah biru begini berarti tandanya sudah terhubung. Mari kita langsung tes saja suaranya apakah besar. Beli tes. Kita cari lagu. Besarkan suara ini, bisa nggak sih? Oh, pencet. Kita tahu bisa kedengar ganda. Ini mbak, suaranya lumayan bagus. Wah, bergema, guys. Ya, lumayan bagus suaranya dan bergema. Mantap kan, guys? Dia penampakannya atau bentuknya. Dan ini di sini kita sudah diberikan casan agar dapat dicas. Dan apa lagi, guys? Apa ya? Nah, buat kalian yang pengen beli, kalian bisa cek tokonya, tapi saya tidak akan berikan linknya karena bukan sponsor. Ini ingat ya, guys, ini Bluetooth bukan sponsor. Cuma konten saja untuk konten review dan unboxing ini, guys, ya. Bentuknya ini, guys, ya, bentuknya. Ya, segitu aja unboxing dan review kali ini. Dan seperti biasa, setelah nonton jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe Kizaton 5 Cover. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Boom.